Halo Trailblazer, bertemu lagi di channel Epilab. Di video kali ini gua bakal kasih tips dan trik bagaimana caranya menyelesaikan Memory of Chaos patch 1.1, plur 1 dan plur 2. Nah, di sini gua bakal bahas tentang partinya terus tentang build-nya juga, guys. Jadi tonton videonya sampai habis. Let's go, Mama. Nah, sebelum kalian memasuki Memory of Chaos ya guys ya, kalian itu harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Soalnya kalian kalau try hard di sini, kalau menurut gua kurang worth it. Mending kalian fokus di Simulated Universe untuk farming. Nah, untuk syarat kalau kalian mau masuk ya guys ya, agar kalian itu gak try hard, minimal kalian itu punya 8 karakter yang sudah level 70 dan si Lyconnya juga level 70. Terus untuk trash sudah rata 8, rata-rata dari 7 ke 8. Terus karakter juga memiliki relic udah level 12 guys. Itu mau bintang 4, mau bintang 5, level 12 minimal relicnya guys. Terus kalian itu harus punya DPS Hunt yang udah bener-bener jadi. Minimal secret rate-nya itu udah di atas 50% guys. Nah itu guys untuk syarat-syarat kalau kalian mau nyobain MOC. Tapi kalau kalian mau try hard terserah. Tapi requirement atau minimal build dari gua kalau kalian mau MOC untuk plur 1 dan plur 2 minimal seperti itu guys. Nah, kita bakal bahas tentang party metanya guys. Nah, untuk di plur 1 party metanya sendiri udah pasti yang di fase ke 1 ada Silly, Silverwolf, Clara atau Trailblazer Physical. Nah, kalian gak usah bawa healer. Kalau di fase 1 ini saran gua mendingan bawa Gepard atau Marseppen. Apalagi kalian punyanya cuma si Marseppen sama si Natasha. Nah, udah aja si Marseppen di atas guys. Nah, kalau kalian gak punya Clara, kalian bisa pakai Trailblazer Physical. Nah, untuk di fase 2 kalian bawa Dunhang sama si Weld. Ini udah paling GG Webred. Terus kalian masukin si Bronya, healernya bebas, kalian masukin Natasha, Bailu, siapapun bebas guys. Nah, itu untuk party meta yang pertama. Nah, untuk party meta yang kedua ini lebih free to play. Nah, mungkin kalian bisa ngikutin party meta yang kedua. Nah, untuk party meta yang kedua untuk para free to play, kalian yang kalah red op Silly, Jing Yuang juga kalah red op ya. Nah, kalian bisa pakai Kusang untuk DPS di fase ke 1, soalnya bisa di break sama physical. Kalian masukin Trailblazer physical, terus kalian masukin juga si Pela. Nah, satu lagi kalian mendingan masukin si Marseppen. Nah, kalau kalian gak punya Pela, kalian masukin si Tingyun guys. Tapi kalau saran gua, kalau kalian punya si Cingkwe ini udah jadi ya guys ya, nah kalian juga boleh lah masukin. Tapi Cingkwe ini mungkin pasti gantiin si Trailblazer physical guys, soalnya gak mungkin dia gantiin si Pela, soalnya ada buff nihility. Kalau kalian pakai nihility lebih diuntungkan guys di MOC kali ini. Terus untuk di fase kedua kalian bisa masukin si Dunhang sama si Sampo. Nah, ini udah combo mantap. Kalau kalian gak beli si Sampo ya kalian masukin aja si Bronya kalau ada. Terus kalian masukin Asta sama Natasha, udah kelar pasti guys. Asalkan si requirement-nya tadi gua udah kasih tahu di awal. Nah, kalau kalian sesuai udah pasti bisa auto guys kalau untuk di plur 1 ini. Kita bahas ke party yang plur kedua. Nah, untuk di plur kedua ini di atas udah pasti kalian masukin Silly dan Silverwolf ya guys ya, soalnya ini lagi meta-metanya. Kalau kalian ada pakai aja. Terus kalian kalau misalkan gak punya Silver Wolf, cuman punya Silly-nya doang, kalian bisa masukin Asta, Serpal, dan Natasha. Udah cukup banget untuk di fase yang ke 1. Nah, untuk di fase kedua udah pasti ini meta physical. Nah, kalian tinggal masukin Susang dan Trailblazer physical. Nah, kalau kalian punya Clara boleh juga gantiin Trailblazer physical sama si Clara. Terus sisanya kalian bisa masukin Tingyun sama Bailu, atau misalkan kalian masukin Marseppen atau si Gepard guys. Nah, itu untuk party yang pertama. Nah, untuk party yang kedua yang lebih free to play, kalian bisa masukin Jin Yuan. Nah, udah pasti gak mungkin lah kalau kalian gak punya, kalau kalian punya Silly gak mungkin gak punya Jin Yuan. Pasti kalian punya Jin Yuan guys. Nah, kalau kalian punya Jin Yuan, nah Jin Yuan ini bisa jadi hyper carry asalkan bawa si Tingyun guys.
Terus kalau misalkan Jin Yuan-nya udah sama Ting Yun, nah kalian tinggal masukin dua lagi. Nah, dua lagi itu kalian bisa masukin satu Nihility, kalau bisa masukin Wealth boleh, atau kalian masukin Asta juga boleh. Terus kalian masukin siapa lagi ya? Udah paling Asta sama si Wealth, guys. Terus untuk healernya kalian kalau ada pakai Bayulu, tapi kalau gak ada kalian udah aja pakai Natasha, guys. Nah, kalau kalian misalkan gak mau pakai Jin Yuan, kalian ada party lain, pakai si Hook juga bisa, guys. Party api, terus kalian masukin Asta, terus kalian masukin si Meko juga bisa, guys. Yang penting kalian api sama ini, guys. Ini metanya api sama lightning. Nah, gitu guys untuk fase yang pertama. Untuk fase yang kedua udah pasti fisikal lagi, guys. Si Sutang, Lara, Trailblazer fisikal, terus kalian masukin si Pela, Marsepan atau si Gepard. Nah, itu untuk rekomendasi party dari gua. Nah, di sini gua bakal bahas tentang build-nya kayak mana, guys, agar kalian itu bisa full auto. Let's go, Mamang. Nah, di sini gua bakal ngasih tahu dasar build-nya ya, guys ya. Nah, tadi requirement gua udah kasih tahu, crit rate wajib di atas 70% kalau bisa, atau enggak minimal 50%an. Lycon level 70-an, race-nya di 8, terus relic-nya rata 12, guys. Nah, untuk DPS kalau gua ini pakai tag, semua pakai tag, guys. Kalau misalkan ini Silly udah pasti pakai Quantum. Kalau enggak ada, kalian bisa pakai yang attack persen. Nah, untuk si Danheng juga sama, guys. Ini attack, pokoknya gua attack relic kalau awalan udah pasti pakai ini guys, kalian. Pakai si Cowboy. Cowboy ini kalian bisa pakai itu. Terus untuk harmoni dan nihility, nah ini guys yang penting, ini wajib energi regeneration rate, guys. Soalnya mereka harus cepat ulti, guys. Ini penting banget. Jadi kalian kalau ada energi regeneration rate ininya ampas, kalian simpen aja dulu, guys. Soalnya ini main stat langka banget, guys. Asli, guys, gue juga susah dapetnya. Jadi kalian kalau dapat dari simulator Juniper, harap disimpan dan dinaikkan dan kasih ke harmoni kalian. Bodo amat setnya mau apapun, yang penting energi regeneration rate simpen dulu, guys. Itu penting, guys, untuk di harmoni. Nah, untuk di nihility, selain energi regeneration rate, kalian juga perlu efek hit rate yang gede, guys. Kalau bisa ini pakai efek hit rate yang gede, guys. Buat si Pela, terus si Silver Wolf. Kalau bisa ininya efek hit rate aja, cari aman, jangan cari damage dari nihility. Kalian fokus ngedebuff yang damage Han atau erudition kalian, guys. Nah, gitu guys untuk dasar build-nya ya, mah. Gak mungkin gua bongkar satu-satu untuk build-nya ya, guys ya. Tapi dasarnya gua usah kasih tahu, kalian tinggal dicoba aja. Nah, kalau kalian masih gagal berarti kalian masih kurang damage. Apa yang harus dinaikin utama ya, guys? Gak pasti. Guys, kalian maksimalin sampai mentok, guys. Soalnya kalau kalian farming di Artepa, kalian bakal gacha stat. Udah tahu stat ini susah banget dicari, guys. Jadi kalian fokus aja di trash. Nah, kalau kalian ada yang mau ditanyakan, kalian juga boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa juga ditekan tombol subscribe-nya agar gua makin semangat bikin videonya. Nah, untuk para player sepuh juga boleh share-share di kolom komentar. Pakai party apa kalian bisa full star di floor 1 dan floor 2 Memory of Chaos patch 1.1 ini. Jadi, Bang Happy undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. I miss you.